Ini pasar nih, ada jual sayur, jual ikan kaki nih. Pasarnya bagus nih. Oh, belum dibuka ya, Pak? Belum, Pak. Nah, ini kapal patroli ikan ya, ayonnya nih. Yuk, kita lanjut. Wow, sampahnya banyak banget. Ini yang jadi problematik nih. Di mana-mana. Oke. Ini kedai kopi kayaknya. Oh. Iya, Bang. Mbak, awas Pak, motor. Saya mau berhenti. Toko sendal dan sepatu nih. Oh iya. Masjid? At-Taubah. Sama kayak di kantor ya, At-Taubah. Iya. Sholat tapi Bang. Daran Pojok Nusantara Senayan. Oh iya iya. Oh keren juga, ada penginapan ya. Oh ini juga nih Aisyah. Ini oh, ruang makannya ada. Wow. Ini? Oh iya Yara. Yara ya. Ini martabak. Oh, ini pihara. Oh iya. Setia Satya Kalama. Ini gedung pertemuan. Ah, ini lapangan bolanya. Ini SD ya. Juga ya. Oh, ada dua. Iya. Ambulan. Oh iya. Oh, ini puskesmas. Oh, puskesmasnya besar. Bagus lagi. Ke atas ini ada sekolahan SMP. Oh iya.
Oh itu ya SMP-nya bang? Iya ya. SMP ada SD, SMP, SMK ya bang? Iya. Lengkap nih saya. Pernah lihat di YouTube juga nih. Ini kantornya ya. Halo. Wow, mantap. Itu baru di renovasi. Oh iya, ini ya pengantar apungnya ya. Udah bang, ayo. Kita lewat di depan satu kuat dong ya. Iya. Bagus ya. Oh ini. Bagus nih pemandangannya. Itu lihat keren. Wow. Wih, curam sekali. Guys, turunnya curam banget.
Oh iya. Oh itu ya. Makanya kita dibilang orang itu. Belakang dae. Apa? Badak. Belakang dae ya. Oh iya iya. Kampungnya lah belakang dae. Belakang dae ya. Lagi ke sini ya. Ini yang tadi, ini lapangan bola. Oh iya. Tapi rumputnya tinggi ya. Tempat bermain anak-anak nih. Ada tugu juga. Ini masjid juga. Oh iya iya. Masjid besar. Oh tadi dari sana Bang ya? Iya iya. Ini dari sebelahnya nih, jalan sebelahnya. Jalan atas ya Bang? Masuk.
Oh, SMA ya? Ya, itu lagi dibangun. Oh, iya, iya. Iya, Bang. Oh, ini SMA Negeri 1 Senayan. Sedang direhab. Bentar ya Bang, saya lihat dulu Bang. Iya. Bang. Ini masih bangunan SMA ya Bang ya? Masih. Oh iya. Ini ruangan kelas kali ya? Itu labor. Oh labor? Ya. Oh sampai punya labor. Laboratorium fisika. Pembangunan ruang lab fisika beserta perabotnya DAK Sman 1 Senayan 2021. Wis, mantap. Oh iya. Oh, ini sini mau dibangun lagi ya? Iya, iya. Ini sekolah di atas bukit. Terus kalau lihat ke bawah itu laut. Keren banget nih. Kalau belajar di sini enggak bosan nih. Kita naik yuk. Wow. Nah ini nih. Ini juga oleh bahasa. Ya. Iya, iya. Nah kayak gini nih. Baru mau dibangun nih. Coba bayangin kalau kita belajar di lab sana. Terus dari jendela kita lihat keluar. Ini nih pemandangannya. Nah di sana itu Gunung Sepincan tuh. Gunung Sepincan, Gunung Daik sebelahnya terlihat dari sini. Terus pulau-pulau, itu Pulau Lingga ya, Bang ya, sana ya, Pulau ya. Lingga. Ya. Mantap. Tak pernah suka aku belajar di sini, Pak ya. Di atas itu PDAM, Bang ya? Ya, kita ke atas. Oh siap, siap. Nanti dari sana lebih enak lagi kita pandangnya. Wah mantap, mantap. Alhamdulillah cuacanya bagus nih, mendung tapi enggak hujan. Ini sekolahnya SMA 1 Senayan dengan view yang luar biasa. Kita coba naik ke atas sana ya, itu. Nampak tuh. Oh iya. Oh iya iya betul. Nah itu yang SDKP itu. Kita tadi lewat pakai pom.
kita lihat ya, pemandangan segini. Oh, lewat sini bang. Iya. Tuh, keren. Kita nggak bisa masuk, Pak. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Oh, namanya laut. Oh iya. Laut. Ya? Iya, ya. Ini yang tadi kita lihat dari bawah itu. Dari laut, ini bangunannya. Ini titik tertingginya, bang, ya? Ya, ini titik tertingginya. Nah, itu dia. Kita bisa lihat pemandangan di bawah. Terus sekolah tadi. Terus kita geser ke arah kiri nih. Ah, kita tadi dari sana ya, bang? Iya. Sana tadi. Foto dulu lah. Kayaknya semacam itu begini. Iya. Karena ini kan tinggi. Kita kan ada di situ tuh, kita nampak pipa. Oh iya iya. Nah, itu airnya dari sana tuh. Iya, bang. Airnya dari sana, terus pipanya mengalirnya lewat laut. Lewat laut ya? Iya. Iya, yang tadi kita lihat itu ada sebelah kiri ya. Lewat laut terus dari sini nembak kemari. Oh. Mungkin di sini titik yang tertinggi. Iya. Di sini ada dibikinnya. Iya. Jadi senang mengalirnya ke pemukiman masyarakat. Betul betul. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi itu di situ ada dibikin orang tuh semuanya keran. Oh iya iya. Nah, ini keran ini kalau dimatikan sini hidup. Iya. Kalau kerannya sini sini kampung ini. Oh. Jalan. Oh iya iya. Nah, iya. Gitu. Makanya airnya bagus ya, bang ya. Iya. Tapi sumur sendiri kan di sini ada, bang ya. Sumur sendiri, sendiri ada. Ada. Jadi sekarang ini BDM ini nggak jalan. Iya. Oh, sudah nggak jalan? Nggak jalan lagi. Oh. Hmm. Saya kira ini masih beroperasi, enggak ya? Enggak. Kenapa, bang? Kendalanya apa, bang? Katanya operasionalnya terlalu mahal. Oh begitu. Iya. Mungkin disedot ya? Iya. Dari sana ya? Dari sana tuh diantar. Oh iya. Disini iya. Dibikin ada mesin penyedotnya juga. Oh begitu. Mungkin tak kuat sama macam mana kan? Iya iya. Hmm. Oh iya ya bang. Nah ini nih titik tertingginya. Cuma nggak bisa masuk bang ya? Kalau bisa manjat pagar. Oh manjat pagar. Jangan nanti dimarah. Nggak ada yang nunggu ya bang ya berarti ya? Nggak ada, makanya nggak jalan. Oh bang. Gitu. Kasihan masyarakat kita tuh. Oh iya ya. Nah ini sebenarnya penampungannya ya kan? Hmm. Bak penampungannya. Nah ini tangkinya nih, tangki yang untuk mana apa? Menyimpan airnya dulu tuh kan? Mungkin disedot dari itu tuh pompanya ya. Ada pompanya itu. Itu ada rumah ininya ya, rumah petugasnya kali ya? Iya. Oh iya iya. Pemandangannya keren nih dari sini. Ih, mantap. Ah, cuma saya nggak beroperasi aja ini. Ini nih, itu SMK Kelautan. Ah, Kelautan. Yang tadi kita lewati tadi bang ya. Iya. Sip. Betul bang. Laut. Ini indah sekali nih. Kalau cuaca cerah, kita bisa lihat ke semua ini, ke semua arah. Tuh ya. Keren loh. Sepi lagi, tenang. Ini ininya apa reservoir kali ya istilahnya. Itu tower. Itu Indosat. Oh, Indosat ya, Bang? Satu Telkomsel. Oh iya, ada dua ternyata. Indosat dengan Telkomsel tuh. Gile, mantap. Ayo bang. Salah satu pulau dengan pemandangan bukit terindah di sini. Di Kabupaten Lingga yang bisa lihat ke segala arah nih. Oh, lewat sini bang. Oh, saya kira balik lagi. Oh ternyata kita lewat bawah. Oke. Ya bang. Sip. Karena kalau di dalam ini bisa di apa-apa pemerintah daerah kan? Iya. Ya, benar. Sehat. Ya, Bang.
kebanyakan kalau orang dari Dabo gitu ya. Terus berkunjung ke sini, menginap. Kan ini tempat wisata jadinya kan. Di atas-atas sini juga harus ada ini nih, apa namanya? Ya tempat buat inilah, apa namanya? Iya, buat melihat pemandangan ini, buat melihat arah timur mana, Bang? Sana ya, sana ya. Oh iya iya. Tuh, sunset dengan sunrise dapat semua kayaknya. Oh itu tuh udah kuning-kuning, Bang ya. Oh. Wah, nah, keren. Nanti kita duduk sore-sore di iya. Kedai kopi sana tuh. Oh iya. Ini apa nih? Oh, ini KUA. Perkantorannya unik ya, di atas ada yang di atas. Ada bukit ya kan? Hehehe, wah mantap pemandangan di atas. Banyak dapat nih. Iya bang. Mantap. Iya bang. Nah, kita ngopi dulu. Oh, ada es. Sorry, tergeser. Iya bang. Nah ini sumur apa bang? Ini sumurnya kayaknya udah lama juga, jadi kita nggak masuk akal juga kan? Oh begitu ya? Padahal seberapa jauh dari pantai kan? Iya, iya. Kita laut. Iya. Nah, hanya berapa meter aja lah? Ini kalau nggak ada bendungan ini langsung ke sini. Iya, 2 meter ya, kira-kira itu, lihat tuh. Ya, 2 meter tuh. Nah ini sumurnya nih. Cek airnya. Airnya air tawar. Tawar ya bang ya? Iya. Dalamnya ke berapa kira-kira bang? Dekat aja tuh bang. Dekat ya? Oh paling itu ya. Nah istimewa nih. Ini jadi sumur air tawar. Cuma dia dekat sekali dengan pantai. Pantai ini, air laut. Ya. Iya, dengan bibir pantai ini. Iya. Tuh, lihat. Air kali dia. Iya. Ini berapa? Satu kali satu ya. Untuk ini ya, untuk mandi warga sini bang ya. Iya. Iya. Tuh mata airnya begini tuh. Oh begitu ya? Iya. Oh. Enggak akan kering-kering itu? Iya iya. Kemarau juga enggak kering ya? Enggak kering. Iya mantap. Cuma satu ini aja bang ya? Satu ini. Oh. Tapi yang sumur di rumah-rumah warga kan ada. Iya. Iya. Tapi kalau di sini air kering. Iya. Kemarau pun dia nggak akan kering, nggak akan kering pak. Iya. Makanya bapak itu bilang, ditolong carikan semen nanti ya saya sebelum carikan. Iya. Ini kan kemarin kan proses semen nih. Iya. Dari semen. Iya. Nah kalau air laut pasang batasnya sampai mana bang? Sampai sini lah. Oh sampai ke situ ya? Kalau ada bendungan ini ya kena. Oh iya iya, masuk ya? Kena dah. Iya, cuma sekarang kan udah tinggiin ya sisinya nih, tepinya nih. Iya. Jadi aman dari air pasang. Oke, ya. Ditinggiin. Iya. Kalau nggak ada itu deh, masuk. Iya. Kuras lagi, buang-buang. Oh buang. Iya, dikuras ya. Iya. Harus dikuras. Buang airnya. Iya. Ah, tawar lagi. Nggak sempat kita buang airnya. Iya iya. Cepat. Iya. Oh begitu. Iya iya. Oh tadinya dikelilingin ya ini ya. Iya. Tapi rubuh ya bang. Tuh, ini bekasnya nih. Rubuh. Cuma sayang sampahnya, Bang ya. Kerjanya tuh kerja babal. Oh iya. Ah, oh, benar-benar waktu bangunnya itu. Cepat rubuh ya, Bang? Iya, setahun. Nak. Setahun aja. Wah, kacau. Hah? Oh.
Nggak ada setahun ya, Bang? Eh, Pak ya? 7 bulan. Rusak begini ya? Iya. Iya, harusnya kalau dekat air pantai begini kan harus lebih ini, lebih kuat gitu. Oh iya, Pak. Iya. Oh iya. Iya. Iya, padahal airnya bagus ya. Kalau kemarau pun bisa ngambil dari sini. Nggak kering. Orang dari kampung sana kemari nyuci. Oh begitu? Iya. Nyuci di sini nggak kering. Iya. Mandi di sini. Iya. Cuman kalau dimasak nih belum tahu lagi. Oh iya. Apakah dia? Hah? Terus masak ya? Kenapa? Oh iya. Oh iya. Jadi kalau untuk mandi. Seger ya? Oh iya. Oh gitu. Oke. Okay.